Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa untuk di channel aku Rafatunisa dan episode tutorial Antik 3. Oh ya, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai hari ini. Hari ini adalah hari Jumat yang mulia. Ada dua perkara yang akan terjadi di beberapa dua sesuatu di Indonesia ya. Jadi kenapa ini sebagai Jumat yang mulia? Kan sama-sama kita sudah mengetahui bahwa hari Jumat dalam Islam itu tuh berarti ajakan manusia untuk melakukan sesuatu Jumat. Jadi selain sebagai hari yang mulia itu tuh para manusia berusaha untuk bersedekah, misalkan baca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 40. Jadi hari Jumat ini juga kan kebetulan bukan schedule sih. Ada beberapa fenomena di seputar pernikahan, adegan pernikahan dari Jumat. Kok bisa pernikahan seperti itu? Jadi gini, kan setiap sinetron pasti memiliki adegan yang cukup penting di kehidupan manusia di dunia nyata, itu pernikahan. Jadi saya baru selesai, baru mendapatkan udah cari video, oh ternyata bisa di hari Jumat ya. Karena kebetulan episode hari Jumat sinetron, satu sinetron, kalian bisa sebut sinetronnya apa, banyak menyatakan cerita pernikahan. Jadi yang aku maksud antara dua cinta. Jadi saya menemukan struktur bahwa adegan pernikahan di beberapa sinetron itu tepat sekali, tepat dari Jumat yang mulia. Jadi Jumat hari yang baik. Tapi bulannya kenapa gak bulan yang baik kan? Biasanya bulan yang baik Islam itu kan Ramadan. Ya tapi karena mungkin Ramadan ada waktu beberapa bulan lagi, jadi maklumin aja kalau hari Jumat tuh kan masih memiliki hari Jumat tuh hari yang baik untuk pernikahan. Jadi kalau kalian yang berencana untuk menikah di hari Jumat, bisa membawa berkah, tapi juga membawa kemuliaan, kesucian yang lebih berlipat ganda. So, jadi seharusnya kan aku kan bangunnya, tidurnya kan jam 3. Ya karena mungkin hari itu soalnya kan film seru Pinipin yang baru, yang sih sekarang masih tayang nih dan sejam lagi selesai. Aku tuh usah nonton, tapi karena keburu waktunya, keburu mepet, atau karena gue lagi banyak schedule, banyak kesibukan, jadi itu baru selesai. Jadi kalau anggap aja kalian bisa nonton lagi ya, dicari aja di terbidu.com untuk download filmnya. Kalau sekarang tuh kan film MCW Pinip itu kan masih tayang ya di MCW itu dari sejak seminggu yang lalu sampai sekarang tuh. Tapi mungkin kalau waktu itu mohon maaf ya, jadi saya nggak sempat nonton film kedua-duanya dari sejak jam 11 ya, maklumin aja. Jadi kalau dijual itu jumlahkan tuh jadi 4 jam ya. Jadi makanya kenapa nggak bisa jam itu seharusnya kan, harusnya saya itu harus tidur. Jadi anggap aja kalian tuh menganggap tidur siang itu kan adalah hal yang nggak wajar. Tapi justru bagus tidur siang itu untuk kesehatan, untuk supaya tubuh kita tuh cepat lelah di waktu sore harinya. Jadi tidur siang itu juga membantu kita, ingatan kita menjadi lebih segar. Terus kondisi tubuh kita itu menjadi lebih fit. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan waktu istirahat setengah hari ya, setelah melakukan aktivitas. Kecuali kalau kalian masih sekolah atau libur tuh, libur sekolah tuh juga dimanfaatkan juga siang hari itu tidur siang supaya pikiran kita tuh tidak lenglung, ataupun karena kita tahu kalau misalnya banyak libur tuh kan banyak melakukan aktivitas senang-senang. Tapi harus aja istirahatnya supaya mereka tubuh kita tuh mengisi ulang kembali tenaga tersebut. Nah jadi aku anggap aja, jadi semoga kalau kalian bisa menikmati hari Jumat yang mulia ini dua-duanya, jadi terutama pernikahan, karena bisa merencanakan pernikahan terinspirasi dari sinetron tersebut untuk hari ini di hari Jumat. Ya mungkin nanti saya akan share, bukan share sih, saya nggak bakal ngasih video pernikahan itu ke kalian supaya takut dikena copyright. Jadi tapi saya akan mengesennya ke WA. Kalian bisa bantu aku dong buat dulu aku supaya aku bisa merekor tuh ke WA nama keluarga besar, nama Gunda Family, supaya keluarga besarku tahu bahwa ada aktor di Indonesia mirip dengan ayahku. Kalian bisa share atau bundaku ya, yang udah seperti itulah. Ya betul aku ya. Oke, sekarang kita balik ke topik kali ini, dan cara mengatasi kemerahan saat di sekitar kemaluan. Kemerahan itu tuh biasanya terjadi berlaku karena akibat pencukuran rambut yang terlalu keras. Jadi biasanya kalau kita rambut cukur bulu-bulu terlalu keras, itu juga masalahnya kulitnya kan bermerah. Jadi rasa vaginanya terasa sakit, ataupun bisa bangun pipi basah dan juga menstruasi. Nah bagaimana cara mengatasi kemerahan saat kemaluan? Pertama adalah memilih pakaian. Nah, pakaian dalam itu tuh terutama di bagian celana juga merupakan peran penting untuk menjaga kemaluan agar tidak kotor. Nah, jadi celana yang dalam itu harus memenuhi bahan-bahan mengandung kapas, ukurannya harus sesuai dengan ukuran badan kita. Kenapa? Karena kalau terlalu lebar itu mengakibat resiko kan memalukan diri dan bisa mudah kencing. Terus kemudian yang kalau terlalu sempit juga bisa menghambat peredaran darah yang berada di reproduksi tersebut ataupun mengganggu saat mens atau menstruasi. Kemudian yang kedua, ketika membersihkan alat kemaluannya, pastikan cukup dengan bersihkan air, tidak boleh menggunakan sabun. Kenapa? Karena sabun juga memicu iritasi jika sabun itu masuk ke dalam atau vagina maka terganggu. Dan juga berisiko mengakibatkan kanker rahim.
Kemudian yang kedua, cara ketiga, cara mengatasi kemerahan untuk bagian jika bulu-bulu kemaluannya kotor, segera cukup bersihkan dengan sabun sedikit aja di bagian ini, jangan di bagian ini supaya bulu-bulu tetap bersih. Kalau dia terlalu panjang, cukup dicukur dengan menggunakan gunting berujung kecil, ajam ukurannya kecil. Kemudian yang keempat, ketika menggunakan celana pendek, pastikan celana pendeknya itu juga mengkatun. Abisnya dokter celana pendek itu jalan-jalan atau ke luar negeri supaya teman-teman udara dingin, karena kita kan kalau gampang pipis ataupun gampang menstruasi ketika saat cuaca hujan atau bersalju. Kemudian yang kelima, cara mengatasi kemerahan itu adalah ini. Jika setelah habis mandi, jangan lupa tambahkan sedikit, tidaknya sedikit bedak ataupun lotion untuk mengatasi iritasi pada kulit. Cukup dosis dengan bahan-bahan tertentu, dan bila perlu juga minum obat antibiotik ya, apalagi minum antibiotik harus setelah makan supaya menstruasi reproduksinya lebih terjaga. Dan yang terakhir dan paling penting sekali, ketika mencuci celana ini, ketika mencuci celana dalam ataupun dalam, pastikan betul-betul bersih supaya tidak meninggalkan kotoran, apalagi termasuk ketika bertanggung jawab membersihkan panty liner dan juga softtek. Baru jadi kan ventilator satu itu juga akan menimbulkan bakteri jika tidak dibersihkan. Maka dari itu, jika sudah terlalu banyak rutin, lakukanlah secara rutin membersihkan ventilator maupun softtek supaya tetap bersih, supaya tidak bersih dan terhindar dari kotoran debu-debu yang mengikuti kamar mandi. Atau yang paling penting sekali, jangan ada meninggalkan senoda dadari di kamar mandi. Harus selalu bersihkan kamar mandi setelah membersihkan softtek maupun ventilator ya. Jadi itu bisa mengatasi kemerahan seperti itu. Termasuk juga duduk toiletnya, karena kan kalau bagian duduk di dalam toilet itu tuh akan menjadi berkuman karena tidak dibersihkan, karena terlalu banyak duduk. Jadi makanya bersihkanlah secara rutin supaya tidak menimbulkan kemerahan ya akibat duduk jadi di tempat duduk yang tidak toilet yang tidak dibersihkan tersebut. Oke, dan video kali ini juga bisa bermanfaat. Jadi kesimpulan dari video ini, membersihkan lingkungan sekolah itu juga membantu memperlancar proses produksi ketika saat berhubungan seks sebelum saat menikah. Dan jangan bertanggung jawab juga proses pembiakan, terutama saat melahirkan, proses persalinan lebih mudah. Dan jangan lupa sebiasa proses sosial media aku, komen dan berikan aku sendiri tahu bagaimana saudara kalian akan membersihkan rasi kemerahan di sekitar kemaluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.